Saya akan membuat salad udang yang dipadukan dengan sayuran atau buah segar. Bahan-bahan yang kita perlukan, di sini saya pakai udang secukupnya. Sebagai bahan lumuran, 1 sendok teh madu, sedikit merica, garam, kecap, dan sedikit minyak, dan tusuk sate. Paprika, timun, cabai, wortel, mangga muda, nanas, bawang, bawang bombay atau bawang merah, daun bawang, basilikum atau kemangi, kacang buat menabur. Sedangkan untuk bumbu, minyak wijen, cuka, merica, garam, dan gula. Ya. Ini enak loh. Cara membuatnya ini ya, pertama udang akan kita lumur dengan madu, merica, dan garam, kecap, dan minyak. Kita kacau ya hingga tercampur benar ya. Campur, biarkan dia kurang lebih 10 atau 15 menit ya. Sesudah nanti didiamkan selama 10 atau 15 menit, kita akan tusuk dan buat sebagai sate. Nah, ini dia. Kita nanti akan panggangnya. Bisa dipanggang barbeque, bisa dikuali atau dipane ya. Sekarang kita akan buat salad. Sekarang kita akan membuat saladnya ya. Pertama kita campurkan merica, garam, dan gula. Cuka. Dan minyak. Bisa ditambah lebih. Bisa ditambah lebih banyak cuka dan gula atau garam ya. Ini kacang hanya sebagai penabur. Ini bisa dikasih kacang panjang, kasih toge, terserah sayurannya apa ya. Timunnya. Saya hanya pakai bagian luarnya saja ya, karena tidak suka makan isi timun. Paprikanya, oke, cabenya, bisa ditambah sedikit air ya, bisa dicicip, bisa ditambah atau dikurang bumbunya ya. Sedikit kecap ikan ya. Ini dia. Sekarang kita goreng udangnya ya. Setelah udang selesai digoreng atau dipanggang, setelah udang matang dipanggang atau digoreng,